Bro, cek sound R15 ya dari Yamaha bersama SKR Racing Ecos. Nek gua nggak bisa suguhin dari awal, bro. Ini pakai racing ya, cuma full set leher dan silencer gua buat full dari depan sampai belakang. Ini proses pemasangan dulu ya, bro. Nah, yang mau datang ke SKR bisa ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau via WA ya di 08 15 13 94 3798. Di sini gua gunakan bahan stainless ya, bro. Geser ke sana dulu kali, mang, biar agak luasan, mang. Mundur dulu baru geser ke sana. Nah, ini keadaannya kayak gini ya. Kita bersihin dulu ya, bro, karena ini masih anget-anget kuku baru jadi. Nanti kita cek sound aja. Ya, buat kalian yang mau datang silakan ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau via WA ya di 08 15 13 94 3798. Oke, kita lihat bentar ya, bro. Nah, ini di depan gua gunain pipa 32 ya, diameter 32. Terus di sini gua buat slip on ya, ditopang double satu per ya, satu bekas di sini. Dan di sini gua gunain 50 ya, bro, dari bendingan nih kayak gini ya. Nah, ini agak kerucut ya, bro. Di sini 38, terus kerucut ke 50, terus 50 R tekuk. R1-nya dan R2-nya tetap 50 ya. Terus gua kasih per di sini atas dan bawah ya, bro. Kayak gini. Per atas bawah, per digunakan bahan stainless ya. Terus silencer, silencer gua buat 2,5 in. 2,5 in, nih diameternya bulat ya, bro. Bentuknya bulat ya diameternya. Panjangnya 25 cm. Pegangan kayak gini kuat ya, bro. Teker pakai yang 3 mili 2 mili lebih sih, bro, ini nggak nyampe 3 mili ya, 2 mili setengah kalau nggak salah. Terus tutup belakang seperti ini. Nah, ini di sini ada bekas boran, ini buat baby killernya ya. Mana, bro, baby killernya, bro? Baby killernya mana? Nah, ini owner-ownernya ya. Nah, ini pakai baby killer, udah gue bekalin baby killer seperti ini ya, bro ya. Nah, kita sekarang tes suaranya, coba hidupin, bro. Tes suaranya seperti apa? Oke. Emang praktekin baby killernya dulu, mang. Baby killer, kita lihat RPM-nya nyampe berapa puncaknya ya. Oh, suaranya, sorry yang pakai headset ya, agak kecilin dikit, agak berisik nih. Kita pakaiin baby killer, suara softnya seperti apa. Sengaja kau nggak matiin ya biar ketahuan. Oke. Cukup satu kunci di bawah ya. Bagian bawahnya dikasih kunci 8 10 ya, atau L5. Ini pakai baby killer ya, atau anak killer.
suaranya pakai Debi Killer nggak terlalu pecah ya. Sekarang kita copot lagi, Mang, copot, Mang. Nggak gua matiin Brew ya, sengaja nggak gua matiin Brew. Ini bukan rekayasa ya, bukan sulap, bukan sihir, kami ada, kami nyata. Oke, kita copot Debi Killernya. Oke, kita geber ya, Brew. Perubahannya jauh ya, Brew. Jika minat ya hubungi di 0815 1394 3798 atau cek deskripsi ya, Brew. Atau bisa datang langsung berkunjung ke SKR Racing Ecos Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang, nanti di Sherlock ya. Oke, Brew, seperti itu ya, antara pakai Debi Killer untuk R15 atau tanpa Debi Killer, hasilnya seperti itu kurang lebihnya. Jadi jika ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Oke, gua dari SKR Racing Ecos beserta kru. Bye bye dan sampai jumpa di video lainnya. Dadah. Sekali lagi, Brew. Gila, Brew. Nambah aja, Brew. Bensin orang keburu habis, digeber-geber doang ntar. Oke, pamit undur ya. Bye bye, selamat beraktivitas, selamat berkarya, hati-hati penipuan dan barang palsu, jangan nyampe dirayu-rayu. Dadah, Brew, sehat ya. Oke, bye bye.